Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, perkenalkan kami Ibu dan Bapak Guru dari Kewirausahaan SMA Negeri 19 Bandung akan menampilkan resep Buhun Soekarno, yaitu Mustika Rasa, yang salah satunya adalah akan menampilkan resep dari ayam hijau bumbu daun jeruk. Baiklah, mulai dari komposisi, kemudian cara penyajiannya itu akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Anda Mimin Maimunah. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mimin Maimunah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba resep Buhun Soekarno Mustika Rasa, di mana kami akan mengambil salah satu menu, yaitu menu andalan ayam cabai hijau daun jeruk, ya. Di mana kami sudah mempersiapkan bahan-bahannya, di antaranya ini ada ayam. Ayamnya sudah dipotong. 1 kilo boleh dipotong menjadi 10 atau 12 tergantung selera, ya. Di sini ada cabai hijaunya. Ada tomat, ada daun jeruk, bawang putih, bawang merah, garam, gula dan penyedap rasa. Ya. Kalau untuk cabai diperlukan secukupnya tergantung selera. Kalau mau pedas silakan ditambahkan dengan cabai rawit. Ya. Untuk mempercepat waktu, baiklah kita mulai saja. Pertama-tama kita masukkan dulu minyaknya. Ya. Setelah agak panas, silakan nanti ini sudah semuanya sudah dihaluskan. Jadi tinggal dimasukkan saja. Ya. Belum panas. Ya, kan baik. Berian agak rendah. Ya. Ini bawang putihnya. Tunggu sampai keluar aroma wanginya dari bawang putih. Ya, tunggu sebentar. Sambil kita mengiris-ngiris dulu tomatnya. Kita gunakan tomat hijau karena kita menggunakan cabai hijau. Kalau cabai merah ya kita gunakan tomat yang merah. Enak ada asisten banyak, resepnya. Ya. Gedean. Bagaimana nih? Udah maksimal ya? Belum wangi. Sampai wangi. Ini sudah mulai keluar ya, wangi-wanginya. Setelah itu kita masukkan tomatnya. Bentar. Cabenya kalau bisa direbus dulu ya, supaya tidak terlalu apa ya, ada rasa-rasa bau gitu ya kalau cabai mentah ya. Ini cabenya silakan nanti setelah direbus ditiriskan dan diulek. Diulek atau digerus ya. Ya. Silakan untuk rasa tergantung selera. Kalau di Sunda kan pasti sedikitnya kita menggunakan gula supaya tidak terlalu asin. Beda dengan Sumatera Barat ya, itu tanpa gula. Kalau gulanya silakan sesuai selera. Ini tambah ada garam dan penyedap rasa secukupnya aja ya. Tinggal dimasukkan ayamnya. Cet, cet. Set. Nah, enggak. Tunggu sampai bumbunya meresap. Nah, ini udah mulai. Coba tinggal nanti ya, silakan dicoba di rumah, barangkali ada yang mau mencoba ya. Sampai airnya ini sudah tidak ada, sampai keluar minyaknya aja. Sampai keluar minyaknya, ini udah mulai ini ya. Oke.
Dah. Ini udah mulai matang. Kita simpan. Nih. Ayam, cabai hijau, daun jeruk. Ya. Demikian tadi hasil kewirausahaan ibu bapak guru dan siswa, hasil olahan resep Buhun Soekarno Mustika Rasa yang meliputi olahan ayam bumbu hijau daun jeruk, kemudian bajigur, lalu es bul, mulai dari pengolahan dan pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Kewirausahaan SMA Negeri 19 Bandung. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.